Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Dan di layar kita ini udah ada armada spesial ya. Ya, ini armada XJD SR3. Ini untuk livery-nya adalah livery bus akademi militer ya, atau bus akmil. Nah, dilihat dari model livery-nya atau model stripping-nya atau catnya ini seperti TNI AD ya kayaknya. Iya. Dan untuk modnya ini dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid Matiawan. Untuk statusnya adalah sell. Jadi bagi teman-teman yang ingin berminat bisa langsung menghubungi ya dari admin Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid. Oke, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, pertama-tama kita cek ya untuk perlampuannya dulu. Di sini lampu dekatnya seperti ini. Wih, keren ya. Lampu jauhnya, terus lampu hazardnya seperti ini teman-teman. Sen kanan, bentar. Nah ini sen kanan. Sen kirinya seperti ini. Wah, ngeri ya. Terus kita cek untuk bukaan pintunya. Bukaan pintunya itu seperti ini. Wih, keren ya. Interiornya itu bisa menyala gitu. Di sini depannya sliding dan belakangnya adalah swing. Ini belakangnya ya. Standar sih teman-teman. Seperti pada umumnya ya. Terus untuk interiornya seperti ini. Wih, keren ya, mantap untuk interiornya. Nah, kita gunakan untuk jalan-jalan ya. Apakah bus militer ini apa tuh settingannya berbeda gitu? Oh, ternyata sama saja ya. Ternyata sama saja teman-teman. Ini untuk livery-nya itu saya dapatkan dari grup ya. Untuk livery-nya ini, jadi bukan buatan saya. Ini keren banget untuk livery-nya. Simple dan juga ini apa ya? Keren gitu, keren ya. Keren gitu loh teman-teman. Jarang-jarang kan bus akmil akademi militer wis. Ini biasanya para taruna-taruna. Kalau akmil itu biasanya ini ya. Apa itu salah satunya ada di Magelang gitu, akademi militer itu. Mungkin dari teman-teman ada yang bercita-cita menjadi tentara dan kebetulan itu SMA IPA, bisa tuh memasuki akmil ya atau akademi militer gitu ya. Nanti menjadi taruna, wih, keren pokoknya. Oke, kita berhenti di sini saja ya. Kapan-kapan kita akan jalan-jalan. Nanti ceritanya mungkin ini ya, nganter taruna gitu ya, taruna buat apa itu latihan gitu ya, mungkin gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Syafdan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wisit Mania.